Apa orang-orang dulu kata? Terima kasih kepada orang-orang Melayu yang sangat baik hati. Ha. Siapa kata ni? Tun Sambatan kata, Tan Cheng Lok kata. Ini pemimpin-pemimpin dulu yang tahu sejarah kata. Kita di antara orang yang boleh bertolak ansur. Hang kawan aku, aku kawan hang. Meniagalah di sini, kami beli barang hang. Tak ada masalah. Hang yang penting jagalah keharmonian. Jangan timbul huru-hara. Apa orang-orang dulu kata? Terima kasih kepada orang-orang Melayu yang sangat baik hati. Ha. Siapa kata ni? Tun Sambatan kata, Tan Cheng Lok kata. Ini pemimpin-pemimpin dulu yang tahu sejarah kata. Lepas tu kita kata, kita nak minta semua orang mengaji sejarah, termasuk orang Cina, orang India, belajar sejarah betul, baru appreciate dah akan ada tuan-tuan. Kalau tidak, tak akan ada hormat menghormati. Ha, nak tunjuk itulah kehebatan kita. Bahkan dalam catatan Cina, orang Cina dah buat catatan, kapal-kapal Melayu dipanggil Kuala Lumpur. Ha, sebab tu nama tengah ni Kuala Lumpur kot, tak tahulah kan? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni bagi orang Cina adalah kapal besar-besar, mencecah 50 meter dan timbul di permukaan air setinggi 4 atau 5 meter. Mana kapal tu stabil. Orang Cina buat catatan kapal tu stabil. Ini catatan Cina. Mampu membawa kargo seberat 200 hingga 1000 tan dan membawa anak kapal 600 orang hingga 700 orang. Ada juga kapal yang mampu membawa penumpang saja 1000 orang. Semua itu dinamakan jong. Orang Melayu sebut jong-jong inai. Dan saya tahu, kita pun terlupa kita bangsa pelayar. Lepas tu tak pelik, kita pergi kata. Catatan yang paling menarik tuan-tuan, kerajaan Sriwijaya melalui kerajaan Salendra, dinasti Salendra, mereka pernah hantar surat ke Khalifah Omar bin Abdul Aziz untuk menghantar pendakwah bagi membawa Islam di Sriwijaya. Tapi tak upaya, akhir sekali Sriwijaya dikalahkan oleh Majapahit. Cuma yang menariknya adalah anak Raja Sriwijaya pada masa itu namanya Parameswara. Apa Parameswara terima Islam? Sebab ada catatan awal lagi bahawa mereka pernah panggil untuk masukkan Islam di Sriwijaya. Sebab itu Parameswara terima. Oh, ini agama yang ayah aku cerita dulu. Nak pelik apa, mereka belayar satu dunia. Mereka berkawan satu dunia dan mereka tahu mana agama yang paling bagus sekali. Ha, ini catatannya tuan-tuan. Dan daripada itulah akhir sekali kita lihat bahawa orang Melayu memang pandai untuk berniaga, berdagang dan belayar kerana mereka memang orang yang sangat terbuka, open-minded. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, kita tak allergic dengan bangsa lain pasal kita memang terbuka. Sejak pada nenek moyang kita, DNA kita dah lama terbuka pada semua orang. Eh, mana ada satu daerah yang bangsa lain boleh duduk ramai-ramai di situ? Bagi warga negara, bagi tahap pemerintahan, sejak Melaka lagi, yang menjadi pembesar bukan orang Melayu. Diambil orang-orang India Muslim untuk bersama mentadbir sebab di Melaka ada satu perangai. Siapa hebat, siapa baik, kita ambil dia untuk bantu kerajaan Melaka naik. Sebab tu kekal 111 tahun tanpa ada keruntuhan apa-apa, cuma dijajah, diserang dan diambil oleh Portugis. Itu pun dengan penuh penipuan. Bukan senang nak ambil, dengan penuh penipuan.